Lumano. Iya, benar. Iya. Kalau mau untuk minta uang, Bang. Kapan? Saya baru keluar, dari penjara. Hah? Baru keluar penjara. Baru keluar dari penjara? Ya. Itu kamu keluar dari penjara punya uang, Bang. Minta dong, Mas. Hah? Mau buat apa uang, Om? Mau pakai mabok, Mas. Aduh, pakai mabok ini bahaya. Pakai mabok, pakai mabok. Duduk dulu. Apa itu? Tiga. Tidak masuk ya? Masuk, baru tuh. Malam yang gelis dan gelap sepi. Gimana di kapal ini? Ais, aman. Aman. Iya, banyak senior soalnya nih. Kalau di kapal ini, semua itu. Iya, banyak sabar sudah kita. Iya. Iya. Kalau tidak tahan sabar yang ada, pasti berantakan. Iya, berantakan. Iya. Yang di sini sudah sekolah di sudah ini pendidikan lah belum ini sudah semua kabar keluar penjara ini kan berangkat aja ini. Mas belum gitu ya Mas baju putih Mas ganteng. Ini mau ke laut tuh. Ini bapak koordinator tuh. Oh, saya tidak. Saya bagian ini. Bagian lapangan. Lapangan. Laut. Ya. Juga keamanan. Keamanan. Ya seperti itu. Sedikit. Kapan ada waktu pengen ke laut lagi? Untuk saat ini masih istirahat dulu. Lengkap. Ini mulai gua. Oh. Hasilnya itu Selasa berangkat? Iya, kayaknya Selasa. Tapi sebagian belum ada buku pelaut ya? Ya. Kayaknya masih sekolah. Ya, sebagian belum. Oh, orang baju-baju orang lebih yang sih? Hah? Sekolah itu cara memadamkan api, cara mengarah angin. Jangan anginnya dari sana lalu di sini kita matiin apinya, gosong kita. Dari sini ikut ini jalur anginnya kemana? Alurnya begitu. Itulah yang dibilang sekolah, praktek cara mematikan api dari yang kecil sampai yang besar. Jadi sistemnya dia pakai tong. Atau drone begitu, potongan drone. Disuruh diisi solar, dibakar. Lalu disuruh sama petugas cara mematikan yang benar. Seperti itu. Sekolah satu hari saja. Percaya kalau Om kini ya. Senior ini. Percaya Om. Sama lah ya. Yang lain itu bisa disebut. Dia ada pelampungnya. Ngeri ya, dalam sekali. Dia ada pelampungnya begitu. Ada pelampung. Kalau tidak ada pelampung tenggelam. Nah, itu sudah yang saya. Masa bodoh juga petugas mulia. Kita kan juga praktekan di mana cara ini kan setiap tahunnya apa kan. Mintu. Pak Bang. Oh, iya. Kapan? Saya baru keluar dari penjara. Hah? Baru keluar penjara. Baru keluar dari penjara? Ya. Itu kamu keluar dari penjara punya uang, Bang? Minta dong, Mas. Hah? Mau buat apa uang, Om? Mau pakai mabok, Mas. Aduh, pakai mabok ini bahaya. Pakai mabok, pakai mabok. Duduk dulu. Duduk dulu. Mas, catunya sini. Buat apa? Tanya dulu, buat apa? Uang buat apa? Hah? Pakai minum. Pakai minum apa? Aku. Kalau aku ada aku ah. Ada aku. Balik. Atau apa tuh? Arak. Ya. Aduh, guys. Arak.
Bagaimana ayo kita kumpul uang, kita beli 5 liter dulu buat dia. Jangan. Kita aja tidak kecukupan buat makan. Enggak apa-apa, mendingan kita bisa bantu sama dia, anggap oh, ya. Dia. Tolong ya, Bang. Todong begitu, ini palak-palak, kok tuh kemana ini? Ya. Bahaya. Ada ini, kok mau lari. Bahaya ini. Bahaya ini. Udah mau lari. Nah, terembah ya, Mas, sudah mabuk apa enggak? Belum. Hah? Saya minta mas, tolong aja. Gak? Minta tolong aja, minta uang aja gitu, mas. Iya, Mas. Mas kerja enggak? Ya. Hah? Kerja juga gitu. Ini kamu sudah anggap kerja? Ya. Hah? Ya. Pekerjaan dia kayaknya nih, Bang. Ini pekerjaan dia mungkin sehari-hari itu. Ini ya. Cangkulnya dia kayaknya nih, Bang. Mungkin kasih jelas, kasih paham dulu, Bang. Maaf, Mas. Ini nggak salah lihat ya kayaknya, ya. Nah. Saya minta tolong, mau pakai beli minuman aja gitu mas. Mau pakai beli minuman? Ya. Minum berapa botol gitu? Ya sedikit aja, ada apa-apa. Tuh. Bang, omong-omong, kalau datang minta itu kotoran di sini itu dilap dulu. Enggak bisa. Iya, kan? Enggak bisa. Tato itu kan? Iya, enggak bisa. Bahaya. Enggak bisa. Saya pikir kotoran tadi. Tato. Maaf, enggak bisa. Jadi mau pikir tato itu ya. Tato. Iya, iya. Ini keren. Berarti gini, Bang. Ini kasih paham dulu. Kalau mau minum itu jangan kita malah. Kalau kita mau berteman, sapa dulu. Nah, di situ kami selamat datang, selamat bergabung. Nah, benar. Jadi, jangan cara seperti kayak tadi, datang-datang, woi, minta uang, saya baru keluar dari penjara. Apa hubungannya penjara sama minum? Betul sekali, Abang. Ya, saya menolong, baru keluar dari penjara gitu. Kita mau menolong dengan cara, jangan dengan cara sistem... kayak gangster gitu. Ya. Kita cara gini. Ibarat kita lah cari kerja, kita tersesat. Kita minta tolong harus yang wajar, itu kita tolong lah. Kalau cara kayak mau buat mabuk itu bukan namanya kelaparan itu. Walaupun kita ada punya uang enggak mau kasih. Itu namanya mau ada kekuatan itu. Kasih siapa, Bang? Ya namanya hidup saya itu, urusan saya itu. Jadi paham dulu Bang, tolong Bang. Jadi gini. Semua orang juga punya cara-cara sendiri. Tapi kalau bisa minum itu dikurangi. Ya, dikurangi. Ya. Jangan dikurangi, enggak usah minum. Stop. Iya. Stop, saya enggak mau. Coba. Iya. Tobat. Iya, tobat. Preman tobat semua, Bun. Soalnya gini, Bun. Ini kan barusan datang malah. Gitu, Bun. Malah kita ini katanya minta uang buat beli arak. Gitu ceritanya. Mau beli arak. Ya, di mana yang jual? Di mana yang jual? Ini ada kotoran. Kalau boleh tanya. Ya, ini bukan kotoran satu, ya. Satu, saya punya kotoran. Ya. Mas, kalau boleh tanya, Mas masuk penjara gara-gara apa? Ya, tahu sendiri lah. Gitu. Tahu? Mana saya tahu? Ya. Saya nggak tahu, sehingga saya menyuri. Sama masnya. Nyuri, ya. Tanya begini aja, pengalaman dari penjara. Pengalaman dari penjara seperti apa, Mas? Apa itu suka dukanya apa di dalam? Ini aja, Rangga. Kalau minum, untungnya apa? Ibu tanya loh. Ah. Enggak ada juga, Bun. Enggak ada kan? Enggak ada juga. Kalau enggak minum hemat uang, badannya ya. Sehat, iya enggak? Hasilnya ada. Uang coba dikumpulin buat anak di rumah. Kesini ngapain? Kerja. Cari uang kan? Ya. Kenapa uang dibuang-buang beli minuman kalau udah minum nanti ya. Banyak error. Ya. Kalau udah error berantem lagi. Enggak bisa kontrol lagi. Kenapa otak kamu dikontrol sama alkohol, bukannya kamu yang kontrol alkohol? Iya. Udah nggak usah minum ya? Iya, Bun.
biar apa? Biar ngomong, kalau kamu udah minum, jeleknya minta ampun. Iya, Bunda. Ya. Saya tahu sendiri juga, Bunda. Iya, tahu biarpun kan? Saya, ya, biarpun nah. Saya enggak mabuk. Tapi Bunda, kalau minum jelek, kamu jelek, udah, ya. Udah merasa jagoan sendiri, kan? Iya, betul. Itu. Nanti kalau enggak ada saya ngomongnya gini-gini, giliran saya datang, kamu diem, iya enggak? Iya, iya, betul. Itu, saya kan? Takut, Bunda, juga. Saya ngombo juga, saya takut juga. Nah. Bunda itulah juga jelek takut. Kamu di situ. Kamu enggak takut sama siapapun. Akhirnya fatal ke kamu sendiri. Kamu masih muda, jangka langkah kamu masih panjang. Anak ya. Istri kamu di rumah nunggu kalian. Ya. Ya. Paham? Ya. Gak pengen denger lagi sih kamu. Gak pengen lihat kamu. Udah sekarang udah detik-detik mau berangkat. Ya. 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 Kamu tujuannya di Bali ngapain? Kerja kan? Kerja. Sekarang udah dicariin kerjaan. Ya. Sebenarnya gak ada yang mau. Saya minta mohon sama kaptennya titip. Makanya kapten aja kemarin apa? Tadi pagi kan bilang pun dia mau minta HP suruh kasih, iya enggak? Iya betul. Ya. Gitu. Jadi ada apa-apa di sana, saya kena tegur dulu. Kenapa yang dicari apa? Apa kaptennya nyari boy enggak? Yang dicari siapa? Saya dulu. Siap Bunda. Siap Bunda. Siap mengerti. Mohon ya. Saya dengar. Saya ngertiin Bunda. Saya siap. Bunda ngomong saya siap sendiri. Nah, itulah. Siap untuk ini apa? Buat kalian semua baik. Biar kamu dapat rezeki halal buat anak istri di rumah gitu. Ya. Supaya bisa bersama lagi dengan keluarga. Ya. Kamu kan lama enggak pulang. Siapa tahu ini trip ini berhasil. Pulang dulu lihatin anak istri. Kamu punya anak kan? Iya, Bunda. Punya istri kan? Iya. Berapa? Istri kamu dua kan? Iya. Apa empat? Dua kan? Dua. Nah, di sana tungguin kamu. Gimana? Iya, benar. Ya. Kalau mau untuk yang hura-hura begitu kan, ya kita mikir-mikir gitu. Sekarang ini, kan ada hasilnya kan? 6 bulan. Uang itu berapa? Berapa uang itu? Minuman. Anak-anakmu, anak-anakmu nunggu uang dari kamu enggak? Nunggu uang. Iya kan. Nanti dapat bonbonan minta nomor rekeningnya nanti tak transfer ya. Nanti Bunda yang ngirim. Enggak pernah nomor enggak ada sekarang enggak pernah dengar. Enggak ada. Ya udah enggak apa-apa. Kemarin meninggal anak saya, kemarin anak kedua enggak ikut kemarin. Nah, itu udah uangnya disimpan di saya, nanti kamu pulang baru bawa pulang. Iya. Ya. HP tidak ada, mau telepon mau minta ini tidak ada HP. Mau HP? Ya mau. Gampang. Gampang Bunda. Deh. Yang penting tinggal nurut aja. Saya nurut Bunda ya. Kalau nurut kan HP ada. Berarti kan yang disarankan sama Bunda jangan berantem. Yang kalau penting ada jadwal kerja di kapal itu disukai oleh teman-teman dan keluarga. Saya kan udah ngomong rombongan kalian di kapal. Besok jam 8 sampai jam 5 saya nggak mau lihat kalian di sini. Kaptennya udah berkali-kali ngomong. Kaptennya cariin terus. Kalian yang nggak betah di kapal. Tadi kamu datangnya kan udah ada. Nanti tinggal apa? Cariin surat kehilangan. Besok di kapal ya. Jangan saya ngomong lagi. Jam 8 kalian harus di sana. Soalnya satu, kesempatan untuk orang rumah sekarang sempit di sini. Iya, sempit ya. Soalnya sekarang aja bersyukur. Itu sidang berapa kali ke sini bolak-balik para mau nyariin kerjaan kalian. Di bandar juga udah terbatas. Di mana juga mau masukin susah. Susah ya. Itu loh. Sekarang semuanya udah susah. Ini loh. Kat terakhir mungkin. Ini loh. Kalau semua orang juga berawal dari jadi itu juga sudah minum. Tapi kan mau sampai kapan kan kita terus begitu? Ya, minta. Kalau kita sudah berada di tempat itu tandanya kita sudah. Baik. Sudah menyala dari kejahatan.
itu sudah paham kan? Sudah ya, ya. Tadi. Saya sudah terima ngomongnya dari bunda, dari teman-teman ya. Juga. Kalian jangan ulang lagi kalau gitu ya. Kalian jalan sudah. Ya. Itu gimana bu? Ya. Biar mereka jalan, jangan pelan-pelan. Ya, terima kasih. Ya, jalan sudah. Oke. 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 Itu apa? Ya. 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 Check the mic and make sure it sound right, boys.